Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam ruang ruang bicara eksklusif yang kita lancarkan secara live dari studio di ILIP Putrajaya. Kita juga bersiaran secara live dari studio SME Corporation dan juga dari studio BPTTI di Bangi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, hari ini saya akan mengendalikan satu bicara, satu isu yang cukup sinonim pada hari ini apabila dunia hari ini dengan isu COVID dan sebagainya. Benda yang dibicarakan tidak lain tidak bukan satu dunia yang juga kita berperang soal ini. Kita berperang soal duit saja. Hari ini dunia berperang kerana duit. Ya, jadi sesuai juga dengan apa tema pada hari ini, sebab duit, orang kata walaupun duit bukan segala-galanya, tapi sekarang ini segala-galanya memerlukan duit. Okay. Ada orang kata duit tak boleh bawa mati, kan? Tetapi kalau tak ada duit rasa macam nak mati, kan? Okay, jadi bersama-sama kita pada hari ini juga saya bawakan bersama dua orang panel pada hari ini untuk berbicara soal satu tajuk yang bertajuk keusahawanan, yang juga memang duit asasnya keusahawanan, kerjaya pilihan masa depan. Okay. Adakah masa depan itu sekarang ataupun selepas ini? Kita akan bicarakan topik yang saya rasa cukup sinonim dengan kita. Baik, bersama-sama kita ialah saya perkenalkan daripada panel yang pertama, iaitu Siti Farhana binti Abu Osman, CEO PTTI Group Sembilan Berhad. Okay. Saya teruslah sila perkenalkan diri Miss Fana. Nama glamour dia Miss Fana. Miss Fana. Okay, terima kasih Cik Nordin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua yang menonton dekat social media ILIP. Okay, saya Siti Farhana binti Abu Osman selaku CEO kepada PTTI Group Sembilan Berhad, yang mana PTTI ni dia adalah sebuah pusat peningkatan akademik yang kita membantu pelajar-pelajar dalam aliran sains tulen untuk meningkatkan dia punya grade daripada gagal kepada A, insyaAllah. Basically apa yang kita buat adalah kita memfokuskan kepada subjek-subjek sains tulen, admat, fizik, kimia dan bio. Dan kita khususkan kepada pelajar-pelajar yang form 4 dan juga form 5 lah. So Alhamdulillah 2020 ni adalah tahun yang kelima since penubuhan kita. Dan saya bermula dulu, nanti kita akan ceritakan dengan lebih lanjut. Saya bermula dulu dengan memang bukan fikirkan untuk nak masuk dalam line keusahawanan ni. So saya berjumpa dengan Cik Rosla, nanti kita kenalkan pada 2014 dulu. Nanti kita akan okey, kita akan berbicara lagi lepas ini dengan Miss Farhana. Okay, panggilan glamour yes. Miss Farhana. Saya selesa dengan Miss Farhana. Miss Farhana. Okey, seterusnya panel kita yang kedua ialah saudara yang tidak asing di dalam dunia perniagaan ini bagi usahawan-usahawan, iaitu saudara Muhammad Razlan Razali. Sekarang ini sebagai ketua unit kaunselor perniagaan SME Corporation. Silakan Lan, perkenalkan diri tuan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hari Jumaat. Alhamdulillah, terima kasih kepada ILIP KBS yang sudi menjemput saya. Terima kasih Cik Nordin dan juga khabar Fana. Baik eh, alhamdulillah nampak ceria pagi ni. Saya Muhammad Razlan Muhammad Razali. Okay. Saya sebagai Ketua Unit Kaunselor Perniagaan di SME Corporation Malaysia. SME Corporation Malaysia ni adalah agensi kerajaan yang fokus dalam bidang keusahawanan di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi atau MEDEC. Jadi insyaAllah saya akan cuba berkongsi lah info-info dan maklumat-maklumat yang berkaitan berkenaan dengan topik kita pada kini. Terima kasih Cik Nordin. Okey, baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kepada para penonton yang sedang mengikuti acara ini, program kita ini, kita mengharapkan sambutan daripada belia, daripada mahasiswa terutamanya untuk mendengar diskusi kita pada hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan sekalian. Saya nak buka cerita kita hari ini dengan melihat gambaran tentang dunia hari inilah.
Di abad yang ke-21 ini berlaku ledakan teknologi yang cukup hebat. Di negara-negara maju sekarang sudah merasai bagaimana teknologi ini sudah mula berkembang dengan pesat. Kita lihat bagaimana teknologi robotik, AI dan sebagainya yang telah mula menguasai di negara-negara maju. Tapi negara kita Malaysia ini mungkin belum lagi lah, belum sampai peringkat di negara maju, tetapi kita akan ke arah itu. So saya melihat melihat bagaimana yang dikatakan oleh Peter Diamandis, founder and chairman of the XPRIZE Foundation. Dia mengatakan 10 tahun akan datang 45% daripada peluang kerja yang ada pada hari ini akan lupus, akan lupuslah, maknanya akan keluar kerjaya, bentuk-bentuk kerjaya baru yang kita akan hadapi. So benda ni saya nampak kita boleh nampak sendirilah sekarang ni. Bagaimana contohnya kilang. Sekarang ini kita sudah mula mengurangkan pekerja dengan menggantikan pekerja dengan robot-robot. So maknanya peluang pekerjaan makin berkurang dari segi operator kilang dan sebagainya. Begitu juga yang dikatakan oleh Peter Diamandis, dia kata dia menjangkakan kerjaya sebagai doktor pun itu akan terbongkar sebab kebanyakannya akan diambil alih oleh robot untuk melakukan pembedahan dan sebagainya. Kita pun tak dapat bayangkan macam mana dia membayangkan soal ini. Tapi itulah yang saya rasa akan berlaku pada masa hadapan. Okay. So begitu juga kalau kita lihat sekarang ini dengan berlaku COVID, berlaku ledakan dari segi bagaimana manusia ataupun masyarakat di negara kita pun nak survive. So maka akan tertimbulah bagaikan cendawan tumbuhlah. Orang mula buka bisnes, tepi jalan dan sebagainya. So itu yang kita yang saya nampak adakah kita bersedia untuk menghadapi. Okey, baik. Yang pertama saya akan tunjukkan kepada saudara Ruslan dulu. Saya mengambil pengalaman saya sendirilah bagaimana budaya kita dahulu. Saya dulu sebelum masuk universiti, ibu bapa kita hantar kita ke universiti dengan harapan selepas habis universiti kita akan bekerja. Okay? Kita akan bekerja. Itu saja dalam kepala minda mereka, kita akan bekerja. Dan tidak ada satu pun ayat yang pernah melamang saya lah semasa saya masuk universiti. Kamu lepas habis universiti kena menjadi usahawan ataupun kena buat bisnes. Kan? Tak ada. Itu satu waktu dulu lah pada tahun 1994, 90-an. Saya masih ingat lagi. Jadi masa itulah bila kita masuk universiti, dalam minda kita masuk universiti nak bekerja. Kan? Nak bekerja. Tak ada berfikir pun nak menjadi seorang businessman atau sebagainya pada masa itu. Okay? Dan ini juga berlaku kepada kawan-kawan saya yang best saya lah. Bila habis belajar universiti, kebetulan pada waktu itu mungkin krisis ekonomi pada tahun 90-an. Kerja tak ada. So bila kerja tak ada, mereka mula panik. Tahun buat apa, akhirnya mereka memilih kerjaya sebagai guru. Mereka mohon kursus KPLI pada ketika itu. Dan ramai rakan-rakan saya juga telah mohon menjadi guru KPLI. Walaupun pada hakikatnya mereka bukan berminat pun. Tetapi mereka macam terpaksa kan, tidak ada pilihan. Akhirnya sekarang ini menjadi guru. Kita berharap mereka akan menjadi guru yang guru lah. Kerana terpaksa lah. Dan mereka tidak bercerita dengan sebagainya. Okay. Bagaimana saudara Ruslan melihat tentang apa ni fenomena ini? Adakah fenomena ini sama sebagaimana yang ada sekarang ataupun sudah berubah sebagaimana pengalaman saya dulu lah? Silakan. Okey, menarik soalan ni. Okey, sebenarnya kita sama Cik Nurdin. Kita sama-sama kerja kerajaan, kan? Saya ni pun dalam bidang kesawanan. Sama juga sebenarnya ini saya tengok budaya sebenarnya budaya ibu bapa kita dulu sebenarnya kebanyakan dululah tak berapa menyokong sebenarnya. Saya pun sama Cik Nurdin, kita cakap tu terang lah saya ni duduk kerja kerajaan bermula kan, masuk SME Corp pun dah tahun 2007, dah hampir 13 tahun. Bila cakap dengan orang tua kita kan, ya boleh tak kita meniaga, dia kata apa gila pun ada gila, dia kata kita Cik Nurdin. Sebab apa? Sebab dia tak nampak
dia tak nampak sebenarnya. Sebenarnya bisnes ini adalah satu peluang kerjaya yang lebih hebat daripada kejaya tetap macam Cik Nurdin cakap tadi lah. Tapi disebabkan budaya kita dulu dan kita tak nampak itu sebagai satu peluang yang orang kata tu, Nabi pun kata 9/10 daripada semua pendapatan adalah daripada perniagaan. Tapi kita sendiri tak nampak benda itu sebagai satu peluang. Tapi kalau apa boleh saya cakap, sebenarnya kalau banding zaman dulu, saya sebenarnya muda daripada Cik Nurdin ni kan? Kan betul dia? Jadi kalau kita beliau, 10, saya masih belia tapi belia purba. Okay. Kalau kita tengok trend, kalau kita tengok trend 10 tahun ataupun kalau boleh kita kata 12 tahun kebelakangan ini, trend perniagaan di kalangan belia ataupun generasi Y ni dah berubah. Dah berubah. Jadi kalau kita lihat trend sekarang ni, banyak belia ni dah mula fokus kepada perniagaan. Disebabkan ekosistem pun satu juga Cik Nurdin, maksud saya ekosistem. Bila dulu kita sekolah ataupun kita masuk universiti, di universiti contohnya atau di sekolah itu tidak membenarkan pelajar-pelajar ataupun mahasiswa berniaga contohnya. Kita tak dibenarkan. Jadi kalau kita berniaga itu satu kesalahan. Tapi alhamdulillah kerajaan sejak adanya wujudnya dasar kesawanan dan juga lain-lain dah ada KPT sendiri, kata Kementerian Pendidikan Tinggi sendiri telah menyokong dan Kementerian Pendidikan sendiri telah menyokong perniagaan ini diwujudkan ataupun roh perniagaan ini ada untuk setiap pelajar-pelajar sekolah ini bermula pada sekolah rendah. Kita tengok budak tadika pun sekarang ni dah boleh berniaga, diajar cara-cara berniaga. Dan itulah akhirnya lahirnya usahawan belia macam Fahna kita ni. Kan sebab nanti kita tanya, Cik Nurdin nanti boleh tanya dia kan, macam mana dia bermula, adakah dia belajar daripada mula tu masuk universiti tu daripada bisnes. Okey, itu je pandangan saya lah Cik Nurdin untuk permulaan ni. Okey, terima kasih lah. Baiklah, kita pergi kepada Miss Fana. Miss Fana ni seorang usahawan yang berjaya lah. Kita lihat daripada background dia, memang seorang usahawan yang berjaya, hasil daripada SME Corp jugalah katanya, daripada didikan SME Corp dan berjaya lah. Boleh cerita sikit bagaimana timbul minat nak buat bisnes dan bukan habis belajar nak mencari kerja. Okay. Adakah Miss Fana ni memang daripada keturunan usahawan? Okey, silakan. Okey, terima kasih Cik Nurdin. Okey, saya boleh katakan macam ni, dalam perjalanan hidup saya ni, saya berasal daripada background family, mak ayah sebenarnya adalah government. So basically saya daripada kecil sampailah saya besar, saya sebenarnya tidak didedahkan dan tidak melihat mana-mana peluang untuk berbisnes. Maksudnya dalam saya punya pemikiran daripada kecil tu, bisnes tu bukanlah satu kerjaya yang menjadi cita-cita saya. Tapi dia bermula macam ni. Pada 2007 saya start sambung belajar dekat UPM. Passion saya sangat suka mengajar. So bila something saya tahu, saya daripada kecil lagi saya suka nak ajar orang. So bila saya ajar orang tu, dia rasa macam satu kepuasan. So bila habis degree, saya time tu saya sambung master dekat UPM, dekat Sedang. And then time tu kita nak mencari duit poket, nak membiayai kita punya yuran pengajian master. And then saya start untuk mengajar home tuition, dari rumah ke rumah ke pusat tuition. So macam tu lah dia bermula. So sehinggalah pada 2014, okay, itu adalah first time saya, 2014 saya masuk ke salah satu program SME Corp, iaitu TIUB, TIUB 1.0. First buat TIUB time tu, and then kita pergi, saya pergi untuk interview, and then dia ada bootcamp dua minggu. So dekat dalam tempoh tu sebenarnya dia adalah, bagi saya sendiri personally, dia adalah satu macam culture shock dekat saya lah. Sebab saya tak biasa dengan latihan yang seminggu macam tu, dah memang tough. And then lagi seminggu tu belajar tentang basic-basic perniagaan, macam mana nak buat rancangan perniagaan. So time tu baru betul-betul saya, oh macam ni ke business. Tapi itu pun dia tidaklah menjadi satu cita-cita saya tau. Tapi time tu semangat saya, passion saya, dia more kepada saya suka untuk nak mengajar orang. And then saya tahu saya perlu buat something untuk saya bantu family saya
untuk saya bantu juga diri saya yang sedang menyambungkan pelajaran. So since daripada tu 2014 kita berjaya dapatkan, saya berjaya dapatkan dana daripada grant daripada SME Corp. Okay, besarlah nilai dia bagi saya time tu kan. Oh. Kita baru umur berapa je dapat RM15,000. Dapat RM15,000 bagi ha? Free ke? Ya, yeah, free, tak perlu bayar. RM15,000 tu maksudnya kita masuk ke program tu pun free, tak perlu bayar apa-apa. Dia bagi lagi training and then dia bagi lagi duit untuk kita memulakan perniagaan. So since daripada tu duit tu yang saya gunakan bersama dengan beberapa lagi orang kawan saya untuk kita start buka dekat Bandar Baru Bangi dekat Section 6. So kita starting PTTI tu start dengan memang sangat kecil. Kalau kita boleh hitung tu ada 2-3 orang cikgu and then student pun ada kurang 10 orang lah. Saya dapat ingat lagi momen yang pertama bila masuk kelas tu cikgu lagi ramai daripada student. Betapa tak ada orangnya dekat pusat tuition tu. Tapi along the way kita kita start growing sehinggalah ke hari ni dah 5 tahun. Alhamdulillah kita dah bantu berpuluh ribu pelajar lah dalam aliran sains tulen untuk meningkatkan kerjaya dia. Tapi basically saya nak cakap, saya dalam usahawan ni saya memang tak pernah terfikir saya berada dalam dunia hari ni. Dunia perniagaan. Okey, terima kasih Miss Fana. Saya nak berbalik kepada Lan pula. Okay. Orang yang memberikan dana percuma, percuma mana? Rasanya mungkin remaja di luar sana ataupun mahasiswa mungkin tak tahu pun ada program yang diberikan percuma. Itulah mungkin kita dengar sikit daripada Lan. Lan. Saya rasa banyak dah program-program yang dibuat oleh SME Corporation selama ini dan dengan dana yang diambil oleh kerajaan untuk membantu usahawan dan juga bakal usahawan menggunakan perniagaan mereka. Saya mengambil satu contohlah bagaimana usaha kerajaan, usaha murni kerajaan yang dibuat daripada saya ada terbaca satu kisah daripada Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI. Sekarang ni nama terbaru MAFI lah. Dia menyediakan dana dan juga menyediakan bajet untuk membuat latihan kepada belia-belia yang berminat untuk menjadi nelayan laut dalam. Nelayan laut dalam. Tapi program tersebut dikatakan gagal sebab peserta yang pergi tak ramai satu, dan bila pergi pun tak habis program sebab mereka tak tahan dengan mabuk laut. Dan tak tahan duduk di lautan sampai berbulan. So akhirnya mereka kata program itu macam tak ada sambutan dan tak berjaya. Adakah suasana yang sama juga berlaku di SME Corp? Silakan laki. Okey, terima kasih Cik Nudin. Terima kasih Fana atas heads up kepada SME Corp. Sebenarnya Cik Nudin saya sentuh sikit. Antara punca juga kejayaan Fana ni adalah dia sendiri. Okey, kita ni orang kata tu facilitator je, kita facilitate. Mereka yang nak berjaya, mereka yang ada impian besar. Sebab itulah tagline program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera SME Corp tu, belia hari ini, usahawan hari esok. Jadi itu tagline dia. Jadi Fahana juga walaupun dia tak bersama kami, tapi dia punya keazaman, dia punya determination dia sangat kuat. Dan dia belajar lagi di luar sampai hari ini kan, dan akhirnya dia jadi jutawan. Cik Nudin, saya sentuh sikit. Sebenarnya kerajaan banyak memberikan bantuan, dorongan, latihan kepada belia-belia. Saya rasa ekosistem keusahawanan belia di Malaysia ni cukup hebat. Daripada peringkat belajar lagi, daripada peringkat mahasiswa, yang mana KPT sendiri menyediakan banyak program-program sokongan keusahawanan, ada pusat-pusat keusahawanan di universiti. Dan itu adalah langkah-langkah yang mana kami SME Corp ini adalah agensi yang menyambut sebenarnya, yang menyambut. Sebab itulah macam lahirnya program Tunas Usahawan Belia Bumi Putera ini oleh kerajaan sebagai contoh, yang mana Fahana adalah batch yang pertama dan juga kawan-kawan dia. Kami antara modul ataupun pendekatan yang kami pakai terhadap peserta-peserta ini adalah pertama sekali ketahanan diri, Cik Nudin.
Jadi ketahanan diri ni kita buat aktiviti fizikal je Nurdin eh. Kalau Fana ingat masa minggu pertama tu, dia duduk dalam camp PLKN, duduk dalam dorm, pagi-pagi dia kena bangun, dia kena berkawat dulu. Dia kena berkawat kan, dia kena buat aktiviti fizikal, dia masuk dalam hutan, dia naik flying fox, abseiling dan sebagainya. Kenapa kita buat itu? Sebab kita nak saringan belia-belia ni adalah mereka yang berdaya tahan. Sebagai contoh, kalau kita tengok usahawan kita ni berbagai. Dia tak bermula daripada senang. Dia bermula daripada bawah. Tak payah tengok jauh. Kita pergi je lah pasar malam eh. Makcik jual goreng pisang, yang jual keropok. Makcik Kiah yang jual kuih. Diorang mampu berdiri di tengah panas. Bermula daripada jam 3 petang mungkin barangkali sehingga tengah malam. Jadi itulah ciri usahawan yang kita cari daripada belia. Sebab itulah alhamdulillah setakat hari ini belia-belia yang masuk program Tunas Usaha Belia Putra Cup ini kebanyakannya menunjukkan kejayaan yang amat membanggakan. Selain daripada Fana, kita juga ada ramai usahawan Cup yang berjaya, yang dah jadi jutawan dalam pelbagai bidang dan sebagainya. Dan melalui program Cup juga kita bekerjasama dengan hampir banyak kementerian termasuklah KBS. Yang mana KBS dulu menyokong dari segi aspek pusat latihan itu sendiri, contohnya di Komplek Belia Sukan di Akademi Pembangunan Belia APBM, dan juga kita bekerjasama juga sebenarnya secara holistik dengan kementerian lain, contohnya MARA. MARA memberikan bantuan singatkan selepas student ataupun peserta-peserta ini keluar. Ada antara mereka ni meneruskan latihan ataupun program bersama dengan MARA, contohnya latihan pembangunan usahawan MARA, LPU MARA. Ada yang bersama dengan GIAT MARA, program-program bantuan-bantuan keusahawanan di bawah GIAT MARA. Ada juga yang meneruskan memohon bantuan-bantuan lain seperti PUNB, pinjaman-pinjaman dari PUNB, pinjaman tekun dan sebagainya. Jadi saya, kalau boleh saya jelaskan dekat sini sebenarnya, ekosistem tu dah ada. Kerajaan dah memberikan sangat banyak bantuan dan dorongan. Yang pentingnya belia-belia ni, dia kena ada semangat yang tinggi. Kalau tak, jadi macam Cik Nurdin cakap tadilah. Ada Cik Nurdin yang belia kita ni, baru je tak sampai sejam berkawat, pingsan dah. Ada. Itu maksud kita daya tahan. Kita tak nak. Kita tak nak mereka ni ada situasi yang macam tu. Sebab itulah, kalau boleh, kita buat saringan awal. Mereka ni ada ketahanan diri yang tinggi supaya nanti macam pergi, macam Cik Nurdin kata tadi, pergi laut tu tak mabuk lah. Kan? Macam-macam peribahasa lah, kalau takut ada lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Macam tu lah belia-belia kita ni kalau nak masuk program, program-program persahabatan. Sangat banyak. Saya suka sebab macam Mahfiz ni ada program agropreneur muda Sistem sokongan dah ada bawah Jabatan Pertaniannya, bawah farmanya, macam mana nak memasarkan produk, macam mana nak buat online-nya dan sebagainya. Jadi kalau dilihat, kalau peserta yang ikut TUB ni pun, kita tak pilih Cik Nurdin. Kita tak pilih daripada segi kelayakan akademik dia. Macam Fana dia ada master. Kan? Tapi ada juga batch dia yang tak tahu menulis dan membaca pun. Tapi dia boleh berjaya. Dia boleh berjaya, alhamdulillah. Jadi itulah perkongsian sikit Cik Nurdin Terima kasih. Okay. Itulah bagaimana saya nampak usaha kerajaan yang cukup murni lah untuk membantu para belia kita memuliakan perniagaan. Miss Fana, dalam bisnes ni pasti ada apa ni, jatuh bangun orang kata kan, sebagaimana Miss Fana kata tadi. Saya melihat sejarah, ada saya baca tentang background Miss Fana sikit berkenaan dengan permulaan bagaimana Miss Fana cuba untuk membuka kelas tuition dan kemudian tidak ada sambutan daripada ibu bapa, kemudian mula patah hati dan ingin join satu sebagai ejen apa ni, produk kecantikan. Okay. Dan kebetulan Fana telah join satu seminar keusahawanan. Di situ Farhana, Miss Fana telah berjumpa dengan seseorang yang memberikan satu kata-kata keramat yang menyebabkan Farhana jadi berubah fikiran, tidak jadi ahli menteri, menjadi ejen kepada produk kecantikan, tentunya menyambung kembali niat untuk membuka kembali pusat tuition tersebut.
So boleh berkongsi dengan kita bagaimana suasana, apa ni, perasaan dan sebagainya. Silakan Pak. Okey. Terima kasih Cik Nordin. Dia sebenarnya betul lah, bila kita cakap, saya nak relatekan apa yang Cik Roslan dan juga Cik Nordin cakap tadi, bila dalam perniagaan ni dia perlukan kita punya ketahanan diri kita sendiri. Maksudnya apa yang kita nak sebenarnya dalam hidup kita. So kalau kita sedar dan kita tahu bahawa big why kita, reason dengan apa yang kita buat ni lebih besar, so kita akan anggap semua halangan-halangan ataupun challenge-challenge yang kita hadapi dalam dunia perniagaan ni adalah kecil. Dia reverse dia macam tu. Sebab tu dia perlu macam vision kita tu kena besar. Kalau kita betul-betul anggap vision kita tu besar, reason kita tu besar, big why kita tu besar, big why tu maksudnya kita buat tu untuk kita bantu siapa? Untuk kita bantu family kita, untuk kita bantu orang sekeliling kita, untuk kita menyelesaikan masalah orang lain, bantu orang lain. Kalau benda tu besar dalam diri kita, anything challenge ataupun benda-benda yang datang tu kita akan nampak kecil. Tapi kalau kita tak kuatkan benda tu, that's why lah bila kita ada challenge sikit, kita akan rasa macam sangat stress dan kita rasa macam itu adalah penghujungnya. Dia sama macam apa yang saya rasa 3 ataupun 4 tahun dulu. Yang mana waktu tu bagi saya kuncinya adalah ilmu. Ilmu maksudnya bila kita tak ada pengetahuan, kita tak tahu dalam dunia bisnes ni macam mana, nak buat bisnes ni macam mana, dan intention kita pun sebenarnya kita tak nak buat bisnes pun. Sebenarnya itulah yang saya fikir. Saya tak nak buat bisnes. Saya suka ajar orang. Saya nak jadi lecturer. Kalau tak jadi lecturer pun at least saya boleh jadi cikgu. Itu je sebenarnya. Tapi bila fikir-fikirkan balik, waktu tu saya realize umur dah macam 27. Tapi family, kita tak dapat bagi duit dekat family. Even diri kita pun tak dibantu. Takkan mak ayah kita masih lagi nak risaukan diri kita daripada kita kecil sampai ke kita masuk U, kita dah susahkan dia. Saya rasa macam itulah time tu. So bila dah besar ni, walaupun kita tak cakap kita susah ke apa, tapi dia risaukan saya. Itu menyebabkan saya rasa saya tak boleh duduk dekat fasa yang sama. Saya suka ke saya tak suka, saya kena ada inisiatif yang lain. That's why waktu tu saya tak tahu saya nak buat apa sebenarnya. Sebenarnya dah ada dah, tuition dah ada. Tapi time tu kita tak ada ilmu. Itu saya cakap tu kuncinya adalah ilmu, dan kita tak faham sebenarnya apa yang kita buat ni adalah benda yang boleh membantu dalam kerjaya kita. So waktu tu bila saya rasa macam sebenarnya apa yang saya buat ni adalah saya bantu, selagi saya bantu menyelesaikan masalah orang lain, sebenarnya dari konsep rezeki tu dia akan reverse back balik kat kita. So itulah yang saya fokus time tu, bantu orang selesaikan masalah dia. Sehingga sekarang ni kita dekat PTTI kita ada 40 orang staff full time. Saya sentiasa cakap dekat saya punya team, fokus utama kita adalah bagi manfaat dan juga bantu orang lain. Tak perlu fikir diri kita, sebab dia konsep dia adalah bila kita bantu orang lain, diri kita ni tak perlu fikir dia akan reverse back. So apa benda yang kita buat, apa benda yang kita cakap, apa benda yang kita laksanakan dan kenapa kita berada di sini tu maksudnya di PTTI, adalah untuk kita nak capaikan impian orang lain. Macam tu. So bila kita start ubah the way kita berfikir, persepsi kita, the way kita bekerja, the way kita bercakap, so konsep rezeki tu dia akan jadi lebih mudah. Sebab macam kita dekat PTTI, saya suka juga untuk tekankan bahawa selain daripada kita mempunyai target, selalunya kita sentiasa bercakap tentang target. Apa yang kita nak capai? 2028, apa yang kita nak capai? 2025, apa yang kita nak capai? Tahun ni, apa yang kita nak capai? Tapi kita reverse back dengan berapa banyak cukai yang kita nak bayar, berapa banyak zakat yang kita nak contribute. Kita buat reverse back tau, maksudnya on this year kita punya target zakat kita adalah berapa, so dia berapa persen daripada kita punya sales, so kat sinilah kita punya target kita. So kita reverse back in terms of cukai, benda-benda itulah dia sebenarnya kita perlu tetapkan sasaran tu. So dia punya keyword dia, yang pertama adalah ilmu dan yang kedua adalah bantu orang untuk selesaikan masalah dia dan capaikan impian dia. Dan dengan automatik Allah tu dia akan permudahkan jalan kita dan capaikan impian kita. So kalau macam saya sendiri hari ini banyaklah dalam listing-listing, saya setiap hari saya akan ada listing saya untuk mencapaikan impian orang.
antaranya impian-impian team saya. Sebab tu saya suka. Saya suka mendengar sekarang ni. Saya suka panggil dia orang, apa dia nak capai tahun ni. Dia nak apa? Dia nak beli apa? Dia nak bantu siapa? Itu in terms of team lah. Tapi bila bercakap dengan student pula, okay, kita nak bantu dia. Markah dia sekarang berapa? Untuk next month ataupun trial SPM dah nak dekat ni, okay, dia nak capai berapa? Kita bantu dia untuk capai dia punya apa result dia. Parents, bantu dia untuk anak-anak. Ramai ibu bapa yang anak nak SPM ni kadang-kadang dia risau. Dia risau tengok anak dia macam tak minat je nak belajar science stream ataupun anak dia stres bila nampak science kuliah ni, kimia ni susah, advanced ni susah. So kita bantu ibu bapa untuk anak dia ni start untuk minat kepada subjek-subjek science kuliah. Itulah konsep yang kita pegang, bantu orang capai dia punya impian dia. Impian dia. Oh, okey. Saya tertarik dengan apa ni? Word itu. Kata itu lah. Apa ni, bantu manusia menyelesaikan masalah mereka. Masalah dia. Memenuhi kehendak mereka. Saya rasa idea ini amat bagus untuk dikembangkan. Pada satu dulu dah saya ingat, bila mak kita tanya, ayah kita tanya, bila besar kamu nak jadi apa? Kan? Nak jadi apa? So, dengan harapan boleh kita belajar dan kita jadi sesuatu. Jadilah bekerja dengan apa kita kerja. Sebenarnya konsep itu mungkin pada saya dah bukan silap lah, tapi tak apa-apa tepat. Sepatutnya kita boleh mengajar anak-anak kita. Bila besar, apa yang kamu boleh sumbangkan untuk membantu manusia lain? Dan saya juga melihat konsep usahawan ini, usahawan ataupun bidang bisnes ini memang kat situ pun. Seseorang yang melakukan bisnes, kalau kita tengok, dia sebenarnya cuba untuk menyelesaikan masalah orang lain. Betul tak? Masalah nelayan, bagaimana dia dapat cari ikan. Tetapi dia tidak boleh memasarkan ikan tersebut. So, itu masalah dia. Masalah kita sebagai pembeli nak pergi cari ikan. Nak pergi cari ikan, kita nak pergi ke laut. So, bidang perniagaan itulah yang boleh menyebabkan ikan itu daripada laut boleh berada di kedai-kedai makan dan sebagainya. Okey. Saya harap penonton-penonton di luar sana juga masih lagi mengikuti siaran kita ni. Jangan lari, kita ada masa lagi, setengah jam lagi. Sebelum tu saya mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan bagi mereka yang baru join kita. Hari ini kita bersiaran langsung daripada studio di ILIC di Putrajaya. Mungkin dari kalangan mahasiswa ataupun belia, bila sebut ILIC mereka tak kenal. Kan? Mungkin apa ni, Miss Fana pun baru pertama kali mendengar perkataan ILIC. Itu ILIC. ILIC. So, ILIC ini sebenarnya di bawah satu agensi yang ditubuh oleh kerajaan di bawah ayah dia, bapa besar dia, apa ni, Kementerian Belia dan Sukan lah, di Encik Ruslan cakap tadi lah. Dan di bawah Kementerian Belia dan Sukan ada satu agensi, ada satu cabang lah, nama ILIC, Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan. Kita diamanahkan untuk lebih kepada bagaimana kita nak menyediakan minda belia kita pada hari ini, supaya mereka akan menjadi seorang yang pada kita pemimpin lah. Okay. Nama ILIC itu sendiri pun sebagai, kalau kita tengok terjemahannya sebagai saya memimpin. Maksud saya memimpin ini bukan saya memimpin, tapi seluruh rakyat Malaysia ini sebagai pemimpin. Kita nak supaya jiwa ataupun ruh itu akan meresap dalam setiap jiwa manusia, rakyat Malaysia ini, bahasanya mereka adalah pemimpin. So bila mereka pemimpin, kita berhadapan, mereka akan ada tanggungjawab, tanggungjawab kepada sesiapa-siapalah yang kita harapkan. So di ILIC ini, di institut ini, kita ada 4 core business kita lah, yang menjadi teras kepada program kita, iaitu pertama kita ada juga bahagian, kita tak panggil bahagian kat sini, kita panggil kluster. Tetapi kluster ni dah menjadi macam fobia pula sebab berkait dengan COVID kan. Jadi bila sebut kluster ni orang ingat COVID, okay? So kita ada kluster kepimpinan. Kepimpinan ni lah kita lebih fokus kepada untuk melatih pelajar-pelajar sekolah. Pelajar-pelajar sekolah yang cream,
yang ada yang apa ni yang yang terimbas ya, yang terbaik kita pilih daripada seluruh negara, kita masuk ke apa ni pusat latihan kita untuk mereka dikhususkan untuk menjadi untuk menyediakan minda atau menyediakan mereka dengan ilmu-ilmu ataupun dengan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan jati diri dan sebagainya. Kita namakan program itu program MFLS. Miss Farah pernah dengar? MFLS, Malaysian Future Leader School. Kita mengambil konsep sebagaimana di sebagai model dari model pada negara Jepun. Pun ada program yang dibuat sama juga, iaitu Jepun Future Leader School. Maknanya mereka dah melatih daripada awal lagi, mereka sudah melatih anak-anak mereka supaya akan menjadi seorang pemimpin pada satu hari nanti. Itu di bawah kluster kepimpinan. Kita juga ada kluster modal insan. Di samping apa ni, sebagaimana yang kita tahu, negara ini modal terbesar mereka, sebuah negara lah pada saya, modalnya ialah apa dia? Bukan duit, tetapi manusia yang ada di atas. Insan lah. Sebagai modal insan. So kita cuba untuk membangunkan modal insan di bawah modal insan, kluster modal insan, di mana kita cuba melatih para belia, para mahasiswa dan sebagainya untuk ada jiwa kepada semangat sukarela, semangat nak membantu dan sebagainya. Bagaimana Miss Fana kata tadi lah, kita cuba nak terapkan konsep apa ni, membantu untuk menyelesaikan masalah manusia ataupun kita memberi manfaat. Bagaimana kita boleh menyumbangkan apabila kita besar nanti, kita nak sumbangkan kepada manusia sejagat, bukan saja kepada diri sendiri. Sebab sekarang ini kita tengok, kalau kita nak jadi apa, kamu besar nak jadi apa, nak jadi engineer ke, nak jadi doktor ke, mungkin apa ni untuk diri sendiri. Supaya jadi bila kita buka idea, supaya akhirnya bila kita besar, kita perlu juga memikirkan bagaimana kita boleh menyumbangkan khidmat kita kepada bangsa ataupun kepada manusia sejagat. Itu yang lebih besar lagi, peranan yang perlu dimainkan oleh setiap manusia. Okey, satu lagi kluster, kita ada kluster kenegaraan. Okey, kluster kenegaraan ini lebih fokus kepada untuk melatih belia-belia untuk mengenali negara kita sendirilah. Dengan kata lain, mereka perlu ada jati diri, perlu ada semangat patriotik kepada negara. Okey, tidak ada gunanya mereka menjadi orang hebat tetapi tidak ada perasaan cinta kepada negara. Itu di bahagian kluster kenegaraan. Satu lagi bahagian kerjaya. Di AIL juga ada satu lagi bahagian yang kita didik juga yang berkait, itu bahagian kerjaya. Maknanya hari ini saya ni di bahagian kerjaya lah. Okey, kluster kerjaya mana poster tersebut. Bahagian kerjaya ni kita lebih kepada untuk memberi santapan ataupun membuka minda kepada para belia untuk menjadikan bidang kerjaya ni bukan saja untuk mencari kerja, tapi juga mereka lebih fokus kepada untuk menjadi usahawanan, menjadi apa ni, bekerja sendirilah. Dengan kata lain, lebih kepada bekerja sendiri. Antara apa yang kita buat, kita juga ada program-program lain. Nanti selepas ini saya akan bagi tahu program-program yang sedang kita lakukan. Baik, saya nak bertanya kepada Encik Roslan. Ada soalan daripada mana tadi? Bagaimana cara nak mohon dana di bawah SME? Apa syarat paling minima kepada beliau? Bagaimana tadi? Free kan? Tapi mungkin ada benda lain. Okey, terima kasih yang bertanya. Dah agak ada soalan tu kita simpan ni sebenarnya. Kan? Okey, dia ada di SME Corp Malaysia ni, kita ada banyak program bantuan geran. Macam yang saya cerita tentang Fahana ni ialah program tunas usahawan belia bumi putra. Jadi program ni berterusan. Tahun ni kita cuba melatih 1,000 peserta. Tapi malangnya bila COVID ni kita buat secara online. Jadi sedang berlangsung pun sekarang ni sebenarnya Cik Nordin. Latihan online ada lebih kurang 300 orang. Dalam tempoh masa kita tengah bercakap ni, mereka sedang mengikuti latihan secara online sejak hari Isnin. Jadi antara syarat dan kriteria utama permohonan program TUBE ni, pertamanya umumnya adalah antara 18 hingga 30 tahun. Okey. Itu syarat utama. Jadi Cik Nordin tak boleh lah. Saya pun tak boleh lah.
Fana pun dah saya terluar. Tak boleh dah. Okey. Dan kemudian itu dia kena sihat tubuh badan lah. Dan dia tak boleh beroperasi ataupun dia tidak boleh ada perniagaan yang berdaftar dengan SSM lebih daripada setahun. Jadi sekurang-kurangnya dia kena ada perniagaan itu yang daftar SSM itu kurang daripada setahun. Kita akan ambil lah. Dan perniagaan itu terbuka kepada semua. Ini adalah satu-satunya program yang kita buka kepada semua jenis perniagaan, termasuk dia nak menanam, dia nak tangkap ikan, dia nak jadi nelayan ke, dia nak tanam musang king ke, kita open. Bila arnab pun ada, Cik Nordin, yang masuk program ni. Lepas tu, itu syarat-syarat asas. Okay? Dan kita terima, tak kisah dia punya latar belakang pendidikan, sebab untuk jadi usahawan ni, dia tak semestinya ada satu orang kata tu, sijil, sekian-sekian. Yang penting dia ada minat. Okay, itu adalah program Tunas Seorang Bumi Putera. Masuk camp 3 minggu, 3 fasa. Fasa pertama kita akan buat latihan fizikal macam saya sembang dengan Fana tadi. Kalau tak lepas fasa fizikal selama seminggu tu, dia tak boleh berkawat ke apa ke, kita akan keluarkan dia daripada program on the spot. Adalah dalam kelas lah bimbingan yang mana kita akan bawa penceramah ataupun pensyarah-pensyarah untuk berkongsi dengan peserta-peserta berkenaan dengan selok-belok perniagaan, macam mana nak buka kat bisnes, nak daftar macam mana, nak daftar cukai macam mana nak buat online-nya dan sebagainya. Dan selepas keluar camp, kita panggil fasa ketiga iaitu bimbingan selama setahun. Okey. Dan juga kita ada program-program lain lah. Macam kita tak ada program yang kita spesifikkan kepada usaha belia. Macam dana SME Corp kita tak ada. Dan juga dana Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi juga kita tak spesifikkan kepada beliau, yang mana kita buka kepada semua. Yang penting dia layak. Sebab itulah bila dalam perniagaan ini, tak kira lah anda belia ke, macam Cik Luna kata tadi dia boleh berubah. Okey, kita buka kepada semua, janji dia memenuhi syarat. Dia penuh syarat. Contohnya kalau dia nak akses kepada geran SME Corp, syarat dia dah tak ada perniagaan yang berdaftar dan beroperasi lebih daripada 6 bulan. Dia ada SSM, kemudian itu dia ada premis yang sah. Kita tak naklah jadi kes-kes yang macam baru-baru ni kan, jadi isu besar yang baru ni. Sebab apa tu, itu pakai tak lesen je, jadi huara. Jadi sebab itu kita kalau semikon kita bantu, ada geran yang kita panggil biz up. Kita juga buka kepada semua kaum jangan salah faham dalam kita bercerita program Tunas Seorang Belia Bumi Putera ini adalah salah satu daripada pelbagai program yang kami sediakan.